nasib nahas baru saja dialami oleh anggota militer Volodymyr Zelensky yang satu ini. Terbaru dalam sebuah postingan yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 30 Maret 2024. Di mana dalam video menampilkan seorang prajurit Ukraina yang bersembunyi di bawah bangkai kendaraan tempur lapis baja. Diketahui kemudian, pasukan Zelensky tersebut bersembunyi dari pantauan drone pengintai dan serangan artileri tak berpemandu. Namun keputusan tersebut tentu keliru, karena drone pengintai masih bisa melihat dan mendeteksi pergerakan prajurit Ukraina tersebut. Hasilnya seperti apa yang diharapkan kelompok militer Vladimir Putin, drone sudah Sudopatov menghantam posisinya. Narasi unggahan menyebutkan prajurit Ukraina tersebut tewas di medan pertempuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.